Tak kala engkau membantu seseorang dan membahagiakan seseorang yang sedang kesusahan dengan sedekahmu, sesungguhnya aku ada di sampingnya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ibadah yang paling Allah cintai bukan sholat, zikir, atau puasa. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rab, aku telah melaksanakan ibadah yang telah Engkau perintahkan kepadaku. Ibadah manakah yang paling Engkau sukai atau Engkau cintai? Apakah sholatku?" Tanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjawab bahwa sholatmu hanya untuk dirimu saja, dikarenakan dengan sholat dapat menghindari dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu Nabi Musa bertanya sekali lagi kepada Allah, "Apakah zikirku?" Allah menjawab bahwa zikirmu hanya untuk dirimu juga, dikarenakan dengan zikir hatimu akan menjadi tenteram. Nabi Musa bertanya sekali lagi dengan penasaran, "Apakah puasaku?" Allah menjawab bahwa puasamu hanya untuk dirimu, dikarenakan dengan puasa dapat melatih dirimu dalam mengendalikan hawa nafsu. Lalu apakah ibadah yang paling engkau sukai dan engkau cintai, ya Rabb? Tak kala engkau membantu seseorang dan membahagiakan seseorang yang sedang kesusahan dengan sedekahmu, sesungguhnya aku ada di sampingnya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat. Silakan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.